Halo cuy, kembali lagi di channel Touch Gaming cuy. Kali ini saya akan menjelaskan tentang event Rampack ini cuy. Rampack 2 Uprising ini cuy. Nah, sebelum ke penjelasannya, saya akan mengklaim dulu ini cuy, bundle yang terbaru ini cuy. Lah ini cuy, kita review terlebih dahulu cuy, bundlenya cuy. Kayaknya bagus cuy, anjay, mantap kali cuy. Warnanya kuning dan kayak Dragon Ball gitu ya. Mantap cuy, anjay, mantap ini cuy, bandelnya cuy, mantap kali lah pokoknya. Mantap coy coy, apalagi rambutnya cuy digabungin sama itu, sama maskernya Elite Pass yang dulu cuy, anjay, ini kan enak cuy. Nah ini cuy, selesaikan misi, kumpulkan ternaga poin cuy sampai top 100 teratas. Oh berarti ini kalau kalian cuma mengumpulkan token ternaga points dengan mencapai top 100 teratas, kalian semua akan mendapatkan shotgun legendaris cuy. Nah gitu cuy penjelasannya ini cuy. Langsung aja saya akan memilih yang Liberty aja cuy, meskipun Liberty-nya kalah sama Bringers cuy. Yang penting sama-sama akan dapat bundle-nya cuy. Langsung aja saya akan bergabung cuy. Nah ini cuy, kita akan mendapatkan hadiah tambahan juga cuy. Nah ini cuy, ini topnya, ini kalian harus top 1 atau 100 pokoknya sekitaran itu untuk mendapatkan shotgun legendaris cuy. Jika kalian ingin mendapatkan shotgun legendaris, kalian harus top 1 sampai 100 atau top itulah pokoknya, top 1 atau sampai 100 pokoknya masuk di itu. Nah ini jika kita memilih bandel itu yang menang, kita akan mendapatkan hadiah tambahan ini cuy, voucher diamond, voucher weapon, dan voucher incubator cuy. Nah ini cuy penukarannya cuy. Nah ini hadiah tambahannya cuy, skateboard, avatar, background, bagi-bagi, terus apa lagi tadi cuy. Lah ini cuy bandelnya cuy, ini kalian harus ngumpulin itu cuy, yang token-token piala itu cuy, buat nukarin ini cuy. Nah ini ya juga sama, juga ngumpulin itu token-tokennya. Nah ini cuy, ini harus, nah ini buat yang ngetopin 100 ini cuy, ini buat mendapatkan shotgun legendaris itu cuy. Nah kalian harus mengumpulkan ini cuy, caranya mudah sekali cuy. Kalian login dan main 3 game, main 6 game, dan main 2 game cuy. Nah pokoknya itu cuy, oh main 1 game cuy, maaf cuy. Nah pokoknya itu cuy, kalian menyelesaikan lah ini, kalian harus menyelesaikan misi tadi supaya kalian bisa masuk top ini cuy, supaya bisa mendapatkan shotgun legendaris itu cuy. Oke cuy, sekian dari saya video ini, semoga bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe.